Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami Explore Family. Kali ini kembali lagi Explore Family akan melanjutkan mengelilingi tempat wisata yaitu Dino Park di Jatim Park 3. Karena tempatnya luas dan juga banyak sekali tempat yang menarik. Baik, selengkapnya tonton terus videonya sampai habis dan terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi subscribe, like, share, dan komen. Halo teman-teman, gimana kabarnya, sehat ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ya, sebelum kembali melanjutkan yaitu ke tempat wisata Dino Park yang berada di Jatim Park 3. Tempatnya luas dan juga banyak sekali wahana-wahana yang menarik, banyak spot foto yang oke. Salah satunya seperti yang ada di sini, naga cloning. Jadi di sini teman-teman yaitu bisa menaiki perahu. Nanti ada seperti rel kereta jalanannya. Nanti kita akan berkeliling seperti ini. Setiap tempat dan sudutnya yaitu terdapat patung dino yang bagus dan besar, hampir seperti nyata bentukannya. Karena di wahana ini mengantri cukup panjang, jadi kami menuju ke tempat yang lainnya saja. Nah, ke tempat ini kita akan menjelajahi berbagai macam dino. Di sini The Rimba. Jadi kita memasuki seperti hutan dan juga di situ banyak patung-patung dino raksasa seperti sungguhan. Bahkan di situ dinonya bisa bergerak dan juga mengeluarkan suara. Ini kita akan masuk melihat akuarium 3D. Jadi menggunakan kacamata 3D kita bisa supaya bisa melihat gambar yang begitu jelas dan juga seperti nyata ya. Dan tempatnya juga didesain dengan begitu cantik menyerupai bawah laut. Di sini kita akan menjelajahi bawah laut pada era zaman dino. Setelah dari akuarium, kita akan melewati Omah Purba. Jadi kita akan melihat dan juga ada apa saja di sini ya. Jadi di setiap kita perjalanannya akan diberitahukan apa saja detail dari
tempat-tempat itu seperti tadi Dino Purbanya dan juga di akuarium pada zaman itu, nanti kita akan diberikan penjelasan dan pembelajaran yang sangat detail sekali. Setelah melewati hutan rimba, kita akan melewati juga yaitu pada zaman es. Ada dino apa saja dan hewan seperti apa saja yaitu yang ada di zaman es. Kita lihat ya. Sebelum masuk, untuk teman-teman yang baru bergabung dan melihat video kami yaitu Explore Family, kami ucapkan selamat datang dan kami mengharapkan yaitu bergabung dan melihat tempat wisata, tempat kuliner dan juga penginapan bersama Explore Family yaitu secara online, dan referensi juga buat teman-teman semua untuk hiburan ya. Jadi segera subscribe, like, share dan komennya ya, ditunggu ya. Setelah keluar dari zaman es, kita akan mengetahui di daerah mana ini yang berada di London dinonya, dan juga yang berada di Cina seperti ini bentuknya. Ada lagi yang dari berbagai negara yaitu terdapat simbol-simbol atau pernah terdapat dino di situ. Ini juga terdapat Dino School. Jadi teman-teman yang membawa anak-anak bisa membawanya ke tempat ini
bisa untuk menggambar, bermain pasir, dan lain-lainnya. Ke tempat selanjutnya ya, kita akan melihat istana boneka. Di sini kita bisa melihat berbagai macam boneka dan berbagai macam karakter. Jadi semua di sini tempatnya gratis, yang penting kita mau untuk mengantrinya. Teman-teman, kalau liburan ke daerah Batu, Malang dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke Dino Park yang berada di Jatim Park 3. Tempatnya luas sekali, banyak wahana, banyak permainan dan juga banyak kegiatan. Oke, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan referensi untuk liburan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe, karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata, tempat kuliner, dan juga penginapan. Jadi subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih, dadah.